Dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, Apkasi Otonomi Expo merupakan wadah pertemuan seluruh pemerintah kabupaten dan para pelaku investasi untuk menunjukkan potensi yang ada di setiap kabupaten, sehingga menarik para investor dan pembeli baik dari sektor pariwisata, perdagangan, serta investasi. Pada Apkasi kali ini, Kabupaten Tabalong memamerkan sejumlah hasil produk UMKM, seperti olahan makanan ringan dan kerajinan tangan yang terbuat dari bambu dan rotan, sehingga menjadikan stan Kabupaten Tabalong menarik perhatian para pengunjung dan peserta Apkasi dari kabupaten lain. Lili, salah satu pengunjung dari Kota Jakarta, mengatakan bahwa stan Kabupaten Tabalong memiliki daya tarik tersendiri, terutama pada wastra atau kain tradisional yang memiliki motif menarik dan dinilai memiliki perbedaan dengan kain khas dari daerah lain. Iya. Dia kombinasi antara batik dengan sasirangan. Terus motifnya gimana tadi? Bagus ya, Bu ya? Bagus-bagus. Ini kalau batik kan Indonesia kaya kan. Iya. Jadi ya, hanya beda-beda daerah, beda-beda motif. Tidak hanya memamerkan produk UMKM, stan Kabupaten Tabalong juga menampilkan kebudayaan Dayak Deah melalui seni tari. Sementara pada pameran investasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia ini, tercatat sekitar 10.000 lebih pengunjung yang turut berhadir. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.